Irid DJ channel, travel vlog, or food channel, or gardening. Like, comment, subscribe. Hai semua, jumpa lagi kita dalam Irid DJ channel, guys. Oke, untuk pagi ini saya nak masak menu untuk breakfast, guys. Itu dia, mie kuning. Oke, guys, kepada anda yang baru pertama kali hadir ke channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, untuk menu saya hari ini, guys, saya nak masak mie kuning. Oke, ini bahan-bahan yang saya akan perlukan. Oke, saya sudah potong kobis panjang. Oke, daging, guys, saya dah rebus dulu supaya dia tak liat. Oke, 2 butir telur. Oke, bawang putih, bawang merah, dan juga cube ayam. Oke, saya juga akan menggunakan kicap lemak manis, kicap pekat, dan seperti biasa saya guna Ajinomoto dan juga garam. Okay, guys, nak tengok hasilnya, pastikan terus menonton, ya. Stay tune. Okay, guys, seperti biasa saya dah panaskan minyak dan kuali. Okay, seterusnya saya akan masukkan bawang. Okay, guys, dekat sini saya belum ada tripod stand untuk pegang kamera, jadi saya terpaksa kerja sebelah tangan, guys. Okay, kalau anda semua tengok ada kelainan pada dapur saya, ini bukan saya masak, bukan di miri, guys. Okay. Okay, iklan dulu, guys. Siapa yang menyala tadi? Hai, Lego Lesi. Okay, sekarang saya masukkan daging. Okay, seterusnya saya masukkan cube ayam. Okay. Seterusnya, guys, saya akan masukkan telur. Mungkin setiap orang cara masakan dia berbeza, guys. Itu ikut kreativiti masing-masing. Oke, seterusnya saya masukkan mie kuning. Oke, seterusnya, guys, masukkan kicap lemak manis, tuh, guys. Oke, lepas itu barulah saya masukkan kicap pekat. Okay, seterusnya saya masukkan Ajinomoto. Okay. Dan seterusnya sedikit garam, guys. Saya tak letak banyak sangat garam. Okay, sebab dah masin kicap tadi. Saya tambahkan sedikit air supaya mie saya tak kering sangat.
Oke, akhir sekali saya masukkan sayur. Ini kubis panjang guys, saya potong dia menipis. Lalunya kita campur dengan tauge. Oleh kerana tak ada tauge, jadi kita gunalah apa sayur yang ada guys. Kita ikut kreativiti masing-masing kalau masak guys. Apa-apa saja benda kat rumah, semuanya boleh dijadikan campuran. Okay guys, kalau anda rasa anda suka dengan video saya ni, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Tada, okay guys, menu breakfast saya dah siap. Okay, simple guys, tapi memang sedap. Okay guys, ini untuk saya. Selamat menjamu selera. Thanks for watching.